Jika video ini tembus 100 like dalam sehari, saya akan bagikan saldo dana untuk 2 orang yang beruntung. Syaratnya, subscribe channel ini, like video ini, tonton video ini sampai habis, dan sertakan nomor dana kalian di kolom komentar. Semoga beruntung. Tes tes 1, 2, 3. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Wareder. Di video kali ini saya ingin update lagi teman-teman ya, aplikasi seputar penghasil saldo PayPal. Dan aplikasi ini udah pernah saya update di video sebelumnya, dan aplikasi ini masih terbukti membayar ya pada saat ini. Dan oke, untuk nama aplikasinya apa? Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya untuk teman-teman semuanya yang baru bergabung ke channel ini untuk menekan tombol subscribe dan beserta loncengnya guys, agar kalian mendapatkan notification dari channel ini guys. Oke, so let's begin. Baik teman-teman, untuk nama aplikasinya adalah ini dia, Spinning Blade ya. Dan aplikasi ini udah pernah saya videoin sebelumnya ya, dan aplikasi ini masih terbukti membayar teman-teman. Nah jadi teman-teman yang pengen download aplikasi ini, sudah saya sediakan linknya ya di description, jadi teman-teman tinggal download aja. Oke, setelah kalian download, teman-teman langsung saja buka aplikasi Spinning Blade nya Nah, dia tampilan awal dari aplikasi ini teman-teman ya. Nah jadi teman-teman yang pertama-tama, kalian langsung aja untuk login terlebih dahulu ya. Kalian tekan yang ini teman-teman, yang ada levelnya, kalian tekan aja. Dan setelah itu teman-teman langsung aja untuk login teman-teman ya. Kalian bisa login via Facebook maupun via akun Gmail ya. Nanti setelah kalian login, kalian langsung otomatis kayak gini, bisa login ya, ini berarti udah terlogin. Nah oke, kayak gini teman-teman. Nah di sini saya pengen jelasin bagaimana cara kerja dari aplikasi ini ya teman-teman ya. Nah cara kerjanya di sini teman-teman ya, di sini kalian disuruh mengumpulkan uang hijau teman-teman. Kalian bisa lihat ada yang ada di pojok kanan atas ini ya, yang jumlahnya 641.000. nah ini dia jumlah uang hijau saya teman-teman ya. Nah nanti uang hijau ini kalian bisa tukarkan dengan saldo PayPal teman-teman ya. Jadi kalian bisa tukarkan dengan saldo PayPal yang sesuai dengan harganya masing-masing teman-teman. Nah, bagaimana cara dapetin uang hijaunya? Nah, itu sangat mudah sekali teman-teman ya. Di sini kalian bisa memainkan gamenya teman-teman. Nah, dengan cara kalian tekan aja tab to start. Nah, oke, di sini kita sudah mainnya teman-teman ya. Dan di sini kita cara mainnya, kalian gerakin aja nih spinnernya. Kalian arahin ke musuh-musuhnya teman-teman. Kalian hancurin musuhnya ya. Sampai kena surikannya. Oke, kita sampai hancur terus teman-teman. Kita jangan sampai kena dengan musuhnya teman-teman ya, yang bagian tengah-tengahnya tuh hero-nya. Jadi kalau kena kalian bisa kalah teman-teman. Oke, kita tunggu nih teman-teman ya. Ini ada yang mendekati. Nah, kayak gini teman-teman ya, ini kalah ya. Ya kalau kalah kayak gini kalian tekan aja no tank ya guys ya. Tekan no tank. Nah, kalian langsung aja tekan yang uang hijau ini teman-teman. Oke, di sini seperti biasa teman-teman ya, kita disuruh untuk menonton iklan teman-teman. Ya, kita tunggu aja ya teman-teman ya. Ini iklannya seperti biasa. Teman-teman ya. Dan oke, kita langsung aja tekan X. Dan di sini kita langsung bertambah ya saldo hijaunya teman-teman ya. Nah, oke, di sini teman-teman saya pengen jelasin ya. Banyak banget orang-orang yang bilang aplikasi ini scam. Sebenarnya aplikasi ini enggak scam teman-teman ya. Sebenarnya ini aplikasi ini enggak scam ya. Kenapa orang-orang itu bilangnya scam itu karena dia melakukan withdraw-nya tuh yang ini teman-teman. Yang tekan redeem ini guys. Nah, nanti redeem itu ada tulisan PayPal kayak gini ya. Dan PayPal card kayak gini, disuruh withdraw-nya itu harus ada syaratnya kayak gini teman-teman ya. Banyak banget yang bilang ini emang nggak work ya, yang kayak gini nggak work. Dan orang bilang itu pada aplikasinya katanya nggak bisa berbayar, padahal aplikasi ini bisa berbayar teman-teman. Nah makanya teman-teman jangan menggunakan yang PayPal card ini teman-teman ya. Kalian jangan fokus untuk yang PayPal card ini, jangan fokus ini teman-teman. Sebaiknya kalian lebih fokus yang ini aja teman-teman ya, yang uang hijau ini. Kenapa? Karena kalau kalian pakai yang PayPal card ini, iya emang banyak, tapi ini nggak bisa di withdraw teman-teman ya. Ini percuma aja, kalian disuruh login 3 hari ya kan,
suruh main Lucky Space ya. Nah ini udah Lucky Space. Nah ini percuma teman-teman ya, ini nggak terbukti membayar teman-teman. Yang masih terbukti membayar yang ini teman-teman ya. Nah jadi kalian fokusin aja untuk mengumpulkan uang hijau ya. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Jadi banyak banget yang bilang aplikasi ini scam, sebenarnya ini enggak teman-teman ya. Sebenarnya yang bilang scam itu ya mungkin dia withdrawnya tuh yang ini, yang PayPal card ini. Padahal PayPal card ini emang nggak bisa di withdraw guys. Oke. Nah jadi selain mendapatkan uang hijaunya itu dari gamenya, teman-teman juga bisa mainin Lucky Space juga teman-teman ya. Kalian tekan aja di bagian Lucky Space ini guys yang ada di pojok kiri. Lucky Space itu kayak keberuntungan gitu teman-teman ya, spin keberuntungan. Nah nanti kalian bisa tekan ini ya teman-teman ya, yang free ini. Nanti kalian disuruh nonton iklan dan akan otomatis ini akan memilih ya secara random. Coba kita free lagi. Nah ini seperti biasa kita disuruh untuk menonton iklan teman-teman ya. Jadi ini kita disuruh nonton iklan. Jadi kita tunggu aja teman-teman ya. Nanti kalau udah nonton iklan akan langsung dapat hadiah ya kan. Oke kita tunggu. 3, 2, 1 teman-teman ya. Dan oke, ini kita langsung aja X teman-teman. Dan kita lihat sini kita dapat apa. Dan oke, kita coba mudah-mudahan dapat uang hijau. Oh, nggak apa-apa teman-teman ya, kita dapat koin ya. Ini kita dapat koin teman-teman. Nah, ini kalian bisa lihat yang PayPal ini. Nah, kalian jangan seneng kalian dapat ini teman-teman ya, karena yang PayPal kayak gini itu nggak bisa di WD ya. Yang bisa di WD hanya uang hijau teman-teman ya. Uang hijau itu bisa di WD teman-teman ya. Oke, kita kembali aja. Nah jadi untuk cara withdrawnya bagaimana teman-teman ya, cara withdrawnya itu gampang banget teman-teman. Langsung aja untuk tekan menu exchange ini, atau enggak kalian bisa lewat yang ini teman-teman yang ada di pojok kanan atas ya. Coba saya akan tekan di exchange. Nah setelah kalian tekan di exchange teman-teman ya, nah di sini kan banyak banget yang ada dari Amazon, bisa lewat apa namanya Google Play, metodenya juga ada dari iTunes, Steam, Xbox ya. Nah jadi sini juga ada yang lain-lain teman-teman. Nah tapi di sini kita pilih PayPal aja teman-teman ya. Dan ini dia nominal harga yang disediakan dari aplikasi ini teman-teman ya. Di sini untuk dari yang pertama, untuk yang paling murah di sini ada $5 dengan harga 110.000 uang hijau teman-teman ya. Untuk yang kedua di sini ada yang $10 itu dengan harga 220.000 ya. Oke, ini yang ketiga itu ada $50 dengan harga 1.100.000 uang hijau. Dan untuk yang terakhir di sini ada $100 dengan harga 2.200.000 teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Di sini untuk saldo uang hijau saya ada 641.000 ya. Nah, di sini saya pengen ngumpulin sampai 2.200 untuk withdraw yang $100. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Dan ini untuk buktinya ya ini. Kalian tekan cash redeem yang bawah ini guys. Nah, ini dia. Ini saya udah 3 kali withdraw teman-teman ya, dan berhasil guys ya. Jadi ini sudah berhasil teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Udah 3 kali withdraw $5, $10, $50 ya kan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk cara withdrawnya tekan aja nih. Misal kalian pengen withdraw yang mana? Misal yang $10. Nah, kalau misal kalian withdraw ini, nah nanti di sini ada kolom-kolom yang kalian harus isi teman-teman ya. Di sini untuk yang pertama kalian bisa menginput ini teman-teman, input email ya, email akun PayPal kalian ya. Ingat, akun PayPal bukan akun yang biasa, tapi akun yang PayPalnya ya. Setelah itu teman-teman tekan lagi. Nah yang di bawah ini, di sini kalian masukkan akun email PayPal kalian lagi ya. Nah setelah kalian udah lengkap ya, ini akun PayPal yang bawa akun PayPal, dan setelah itu teman-teman tekan go. Dan itu akan otomatis langsung ke beli teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah oke teman-teman ya, gitu aja ya untuk informasi aplikasi ini ya. Jadi sangat mudah sekali. Dan ingat di sini untuk aplikasi ini kalian fokus yang uang hijau, jangan fokus yang PayPal card ya, karena uang hijau itu bisa di WD. Oke teman-teman, gitu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan tuh informasi kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Gua Radar, see you next video and peace.